Kerajaan sedang cuba. What's your statement? What's your statement? The one who say that you want to have this thing ratified dalam awal suku tahun 2019. Bukan, salah. Apa yang saya katakan ialah perbincangan mengenai perkara ini akan dimulakan pada suku tahun akan datang. Saya that was a second statement. That was a second statement. No. That was my first statement, and I'm sure of that. I'm very sure of that. Don't put words into my mouth. I'm very sure of what I said. Okay, then we will have a real quoted by the news to say that you want it to be ratified. Yes, you won't get the newspaper to make the amendment if at all they made such a statement. Okay. Saya pasti apa yang saya nyatakan. Jangan cuba putar belikan apa yang saya nyatakan. Yang berhormat cuba putar belik banyak perkara. No. Artikel tadi, artikel 1 dalam kurungan 4 tentang 153. Tak jawab pun lagi. Saya nyatakan. You misled them. Menteri telah menjawab mengatakan apakah sebenarnya pengumuman yang telah dibuat, dan setakat ini Kepala Batas menyatakan tidak. Saya ingat kita biarkan di situ sajalah, ya? Sebab tidak ada apa-apa pengumuman di hadapan saya untuk mengiyakan atau menidakkan. Jadi teruskan Menteri. Tuan Speaker, boleh saya mencelah? Menteri, saya minta jalan kepada kita. Boleh bagi saya jalan. Tuan Speaker. Menteri, saya Menteri. Seterusnya Tuan Yang Dipertua, saya ingin meneruskan. Tadi Menteri saya beri laluan. Tadi Menteri jangan serai. Saya dah bagi dah. Saya dah bagi dah. Tadi saya bangun. Saya bangkit. Menteri tak bagi laluan, dia sila duduklah. Biarkan Menteri habiskan apa yang nak dikatakan. Silakan. Mesti bertanggungjawab kat Dewan. Banyak lagi Menteri. Perkara yang perlu ditangani oleh saya. Banyak lagi isu. Saya ada 15 minit lagi. Isu ni saya penting. Selepas yang saya habis. Yang lain tak jawab pun tak apa. Yang ini very important. Saya akan jawab. Isu lain tak penting. Isu tak, penting. Semua isu penting di Dewan Yang Mulia ini. Semua isu yang dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ini penting. Sila duduk. Ya, kita ikut peraturan mesyuarat. Sekali lagi saya ingin tekankan peraturan mesyuarat. Ya. Menteri telah memberikan jawapan, ya, dan berikan kesempatan untuk Menteri menjawab seterusnya. Silakan. Saya ingin meneruskan. Boleh yang berhormat, Menteri, bagi saya jalan. Dengan calangan yang dikemukakan. Yang berhormat, saya nak tanya yang berhormat punya pandangan peribadi. Di luar negara yang berhormat cakap lain. Dalam Dewan yang berhormat cakap lain. Berapa ramai orang yang nak cakap ni? Sila duduk semua, sila duduk. Itu Menteri sedang menjawab, jadi yang lain sila duduk. Ya, sila duduk semua. Saya pun tak dengar siapa yang bercakap, siapa yang poin siapa dan sebagainya. Sila Menteri. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin meneruskan dengan cadangan yang dikemukakan. Mungkin kalau saya boleh beri cadangan, seorang saja, bahkan Datuk mungkin. Yang lain duduk, bahkan Datuk, sila kemukakan poin. Tanjung Karang, silakan. Tanjung Karang. Okay, terima kasih. Saya yang berhormat kita peguam. Saya juga peguam. Saya juga belajar dengan abang. Yang berhormat jangan cerita pasal peguam dalam ini. Dengan yang berhormat saja peguam. Saya begitu. Saya nak tanya satu saya pandangan peribadi. Saya tengok semua orang itu dalam viral. Mengapa di Netherlands yang berhormat cakap lain? Mengatakan kita ada diskriminasi, runtuh kuil paksa masuk Islam. Dan dalam Dewan Yang Mulia ini yang berhormat mengatakan pula kita tidak ada diskriminasi.
Ni double standard. You kena betul-betul peneran you. Have to qualify. Tak layak Menteri Perpaduan. Jangan cakap lain. Jangan waktu di luar. You menghina negara kita. You menghina Islam. Kemudian dalam dewan ni, you nak jadi hero pula. Ini bukan Menteri Perpaduan. Ini Menteri Perpaduan. Satu persatu eh. Tanjung Karang, itu saja. Berikan kesempatan kepada Menteri untuk menjawab. Ya. Silakan Menteri. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Mana ada tuduhan kita paksa masuk Islam. You cakap betul, itu. Senaraikan kuil yang di roda. Pasal salah, saya tak beri pun kesempatan untuk bangun dan mencelah. Bersabarlah, bagi Menteri menjawab dulu. Ya, silakan. Itu yang bersokok-sokok sana tu, Melayu-Melayu sana tu apa jadi? Hah? PKR itu be. Kalau yang berhormat meneliti di atas tu ramai penuntut-penuntut pelajar-pelajar. Inikah standard? Bagi menteri menjawab, silakan. Dah kita bangun ni. Biar semua tahu yang menteri kita tidak bercakap benar, ini betul. Anak-anak di sana. Kita biar dia tahu. Kita bangun ni untuk ikut peraturan mesyuarat, berikan menteri peluang untuk menjawab. Kalau tidak, ya, ini bukan proceeding parlimen, ini menjadi benda lain. Silakan menteri.